kali ini kita akan memainkan salah satu game yang bisa dibilang game lama ya, sekitar tahun 2015 kalau nggak salah munculnya ini. Cuma ini game ini itu bisa bilang sangat berbeda gitu. Kan awalnya saya ingin mencari game-game apa saja ya, game FPS yang bisa dibilang berbeda dengan yang aslinya juga. Kalau misalnya kita lihat ya, game FPS itu biasanya kan gamenya tentang perang antar negara atau enggak perang militer gitu. Nah, ketika saya coba cari, tiba-tiba saya tertarik sama satu game ini ya, dimana Battlefield, dimana game ini namanya Battlefield Hardline, dimana game ini itu tidak lagi berfokus kepada perang militer atau perang antar negara, tetapi ini adalah perang region, alias perang melawan narkoba, perlawanan teroris, perang lawan apa gitu ya kan. Dan kita di sini tidak lagi berposisi sebagai tentara gitu loh, melainkan sebagai seorang polisi yang bertugas untuk menyelidiki dan menyelesaikan seluruh masalah-masalah di dalam negara. Dan itulah yang membuat game ini terlihat unik, karena dia ini tidak menonjolkan sisi-sisi militernya, cuma ya sisi-sisi kepolisiannya gitu loh yang paling bagus. Dan ini dia adalah sejintasnya, jadi saya coba naikkan ya biar pas gitu ya kan. Lalu untuk audio videonya ini soalnya masih belum bisa ya untuk ininya, jadi kita harus ya jadi di autoin semuanya supaya pas gitu loh buat mainnya itu enak gitu loh. Soalnya kalau kagak kan gitu ya, soalnya kalau misalkan kelebihan nanti kan jadinya itu. Oke, ini adalah salah satu ininya yang nanti saya pelajari sendiri ya. Oke, itu aja. Kalian bisa lihat itu. Nah, oke, kita save setting. Nah, seperti itulah ya. Nanti gimana ceritanya kalau misalkan kita berganti dari tentara menuju ke polisi alias ke agen ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang kita masuk ke episode-nya sini. Campaign-nya ini nggak ada tulisan campaign, cuma ada episode sini. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada yang pakai kadet, ada yang officer dan veteran. Nah, kalau yang veteran itu kan pastinya sudah paham gitu loh. Tapi di sini kalau ini kan kadet kan ya pas baru gitu, yang baru main Battlefield Hardline. Cuma karena saya sudah sering bermain game FPS, jadi saya akan coba pindah ke officer normal-normal saja ya levelnya, oke? Dan di sini pasti kalian ini pastikan kalian akan melihat salah satu perbedaan gameplay dan juga tampilannya gitu loh. Apa yang berbeda dengan game FPS lainnya dengan Battlefield Hardline ini ya. Sekarang lagi loading. Semoga ini terus sekerasin suaranya. Awalnya kita dapat suara yang enak-enak sih. Oke. Oke. It's gonna be your last decent view. Ini seharusnya mau nyalakan dulu ini mana ya itunya? Oh di sini kan hotspot, kita pakai klik button aja. Sudah sekian begini. Agen sprintnya ya tahan aja. Oke, mana sih yang itu? Apa tuh? Subtitles. Oke, kita nyalakan yes ya. Oke, di sini kan pakai HiV voice-nya ya 50% lah supaya suara saya kedengaran ya. Ininya saya jadi 80 aja. Oke, okay. Yes. Oke, okay, lanjutkan. Oke. Okay. Nama Nicholas Mendoza. Apa titik kita atau bukannya? Oke. Ini kayaknya cerita tentang Nick. Okay. I always enjoy seeing dirty cops end up on my bus. Reminds me, the system works. Saya nggak tahu nih, kita bermain sebagai tentara. Enjoy the ride. Emang detective. Emang kan di emang kan tuh game ini kan beda kan, soalnya perspektif kita berganti dari tentara menuju ke polisi, dan ini adalah 3 tahun sebelumnya. Ya, oke. Okay. Emang betul guys, ternyata kita akan bermain sebagai Nicholas Mendoza. Bermain sebagai seorang polisi, ya. Oke, okay, siap-siap guys. Ya. Sepertinya ini emang ceritanya gini. Jadi seorang polisi yang ditangkap gara-gara terlibat sama narkoba, kalau nggak salah, ya. Ini nama teman kita yaitu si Stoddard, dan kita sebagai Cynic. Oke, okay. Jadi kita
diperintahkan sama vice officer kita atau pimpinan kita buat menangkap apa itu istilahnya tuh? Get with authority, check your corners, find our guy, we'll take him down before anyone thinks about it. Okay, okay. Yeah, I've done this before. Yeah. Buat menangkap itu kartel narkoba di Miami. Let's roll. Use your big boy voice. Alright. Oke, okay, pertama-tama kita penokor dulu ya. Michael. Oh, ya kalian semua, gua tahu kalian lagi transaksi narkoba. Oh, salah ya? Oh shit, man, come on now, Nick. These guys, let's get the hell out of here. Oke. Sepertinya Anda yang saya tangkap. Keep those hands on your head and turn around slowly. Slowly. Hati-hati kalian, kalau kalian melawan saya. I know. Oke. Okay. Sudah. Ayo. Kamu ditangkap pula. Enaknya jadi polisi ini. Kita tidak apa itu istilahnya tidak meregang nyawa terlalu mudah gitu loh atau tertembak terlalu mudah. Kalau polisi itu. Oh no. Okay. Jesus Christ! That got out of hand fast. Oh no! What the fuck was that? You didn't check the door? Hey, I'm the one making arrests. You're supposed to watch the room. Yeah. Just check the bodies. Harusnya lu yang juga kesana gitu loh, tahu kalau misalkan ada musuh atau ada perempuan yang megang senjata kan, biar gak kayak gini gitu loh. Karena jadi hancur kan? Nih. Ya Allah nih. Ya udahlah, sekarang misi kita adalah mengecek tubuh ya, mengecek apakah mereka sudah mati atau apa gitu. Dan kalian bisa lihat di situ di pojok kiri bawah itu ada HUD yang menunjukkan map, dan itu adalah yang baru pertama kali saya lihat di Sentero game FPS ya. Dan sekarang ya udah kita angkat nih buat ini. Bingo. Apa yang di sini? Yeah, what we got? Wallet, ID. Anyone you know? Nope. Ayo, come on, Stoddard. Dead end, gak tahu dia. Memang sialan tuh. Well, there's nobody left to interrogate. Bukan. Hey, I was tired of burgers, so I got Cuba. Anybody hungry? Hey, stop right there! Get out, Burger. Go, go, oh. I got him! Oh, ya, betul, tunggu masuk. Stay where you are! Woi, hands up! Jangan kabur, Ray! Polisi! Stop! Stutter, downstairs, now! Oh no, kabur dia, guys. Oke. Okay. Setting dulu audionya sini. Saya ingin 100% dan voice-nya ya 50% dan ada radionya. Oke. Okay. Saya sudah setting radio. Oke. Okay. Di sini kita aduh. Ya, ya. Oke. Okay. Kita skip ya. Oke, okay, kita ulangi lagi. Apakah bisa enggak ulangi lagi? Oke. Okay. Kita ulangi lagi dengan mana? Ini katanya ada PP. Oke, kita coba cek lagi di sini. Okay, binding, invisible. Gimana ya cara buat ini? Ganti senjata gitu. Apa tuh? Ganti ke radio. Oke, okay, di sini. Untuk ganti radionya jadi G, terus minimap MN, oke, okay, escape, oke, okay, scoreboard, oke, okay, iya. Ada video, ada yang ini nggak jadi spektator? Oh, perfuse. Oh, wala ini cuma onan aja di sini, oke. Okay. Berartinya tidak ada ya buat ganti view ke ini ke TPP supaya enak loh. Oke. Okay.
Intro-intronya TV series Amerika yang apa itu kayak apa itu nggak tahu lah pokoknya. Jadi ini istilahnya intronya itu kayak intro TV series Amerika yang tentang kriminal dan polisi gitu loh, enak gitu ya kan, biar itunya. Dan ya sekarang kita, dan welcome to the Battlefield Hotline, di mana kita menjadi seorang polisi yang kayak drama-drama kriminal Amerika. Kita lanjut aja di sini. Five suspects are dead and one remains in custody after a dramatic police raid of an Overtown hotel. Okay. This marks the fourth incident of apparent drug violence in Miami this week. Oh, ya betul sekali ini. We are live downtown for an exclusive Sky 5 interview with Investigations Captain Julian Dawis. This is an ongoing investigation. So no comment, Captain? This is an ongoing investigation. That is my comment. No comment would be no comment. Okay, sebentar ya, guys. What the hell is everybody? Oh, drug war, sir. Saw it on TV. It's like the 80s all over again. In fact, I'm gonna wear a white linen suit with the sleeves pushed up over the pink t-shirt. In the meantime, started doing special detail. Detectives, Mendoza Dow, my office. You two know each other? Sort of. Good. I'm making you partners. Sit. Mendoza, you recovered several kilos of cocaine today. Congratulations. So tell me, why does coke get stamped? Maker's mark. To prove it came uncut from the source. That's correct. And your coke had a stamp we haven't seen before. Your catch of the day claims you got it from Tyson Latchford, with whom Detective Dow has had several run-ins. I want you two to bring him in for a little chat. Sir, Mendoza's last run in the field, no offense, was a total clusterfuck. You're gonna get along great. Dismissed. You know, for the record, I was following Stoddard's lead in that hotel room. Jadi saya sudah lihat ya, mohon maaf ya kalau misalkan saya tidak bisa mengomentari tentang kasus ini, soalnya tidak dilakukan oleh saya. Dan sekarang setelah saya mencoba untuk mengulang lagi dan saya tahu kasus ini tersebut, tugasnya kita adalah untuk menangkap si Mendoza atau nggak si Latford ya, soalnya katanya pokoknya Mendoza itu banyak dan juga si Latford juga sama.
Dan sini kita bersama si You're reading my mind, detective. Detektif Dao untuk menangkapnya gitu loh. Oke. Ya, maksudnya so, ya hey, gitulah. Kita watch yourself tonight. This drug war is no joke. Nah, betul kan? Berarti memang tema untuk pentas-pentasnya adalah perang narkoba, yeah, perang atau perang militer. I'm sorry. Ya, ini berarti emang menyangkut tentang kehidupan warga sini gitu. Nah, benar kan? Miami sekarang sudah menjadi kota karakter narkoba gitu. Istilahnya. Dan kebanyakan that you love being a cop. Hey, your windshield's dirty. Let me get that. Christ, this guy. Hey! How about $5, okay? I know, it's just, I'm going to call a cab, please. Sorry, man. Not when I'm on duty. Okay. All right, well, officer, you take care of the neighborhood, be safe, all right? Oh, benar kan? Sekarang. Apa-apa? You know, the neighborhood I grew up in isn't too far from here. Really? Benar kan? Rags to riches, huh? Emang kurang ajar itu orang gitu ya? No way. LA actually. Orange County. Oh. Emang sekarang itu kan kira-kira itu para polisi sekarang sudah berkumpul untuk bersiap-siap menangkap para probably a drug bust. Ini apa tuh para pengguna narkoba alias pembeli. Nah, benar kan? Hey, Guzman. Who you got there? It's our old pal Hunt. Trump full of that hotshot shit. Yeah. Hugs, where's your friend Tap? I don't know where Tap is at. Yeah, he's looking for Tap. Tada, guys, ya. Yeah, you seen him? Nah, but it sounds homie Brick over with Tap's crew. Ngomong-ngomong, kita tips juga nih orang. Si kau, Kai maksudnya. Thanks, Guzman. Appreciate it. Nah, sekarang nice kita lanjut lagi untuk mencari orang tepat, yaitu si Red Sport. Katanya, bukan benar kan? This is my house! I just stop her from texting me. So you grew up here, but you weren't born in Miami, though, right? Nope, in Havana. Oh, really? How'd you get out? Ya, soalnya ini tempat ini kebanyakan. She's one tough lady. What about your dad? Ya, soalnya I haven't seen him in like 20 years. I'm trying to get the fuck away from him. Okay. He's still in Cuba. Jadi istilahnya, I had to guess. Kita ini hidup. He's probably dead. Di sebuah kota di mana kartel narkoba asli Meksiko, Kuba, Guatemala, El Salvador, semua kartel narkoba yang ada di Amerika Latin semuanya beroperasi di sini, gitu. Siapa yang ngomong? Oh, di belakang kita ya. Makanya ini game ini terlihat spesial gitu. Oke, apa-apa nih? Okay. Kayaknya pemulung deh. Problem, ma'am? Lou doesn't fucking fit. Well, good luck, ma'am. Fuck you. You want me to call for backup, Mendoza? Yeah. Kebanyakan di sini. Oh, ternyata Mendoza itu kita, guys. Nicholas Mendoza, bukan kartel narkoba, emang. Berarti emang betul League Fort ini berarti yang kita itu targetkan. Nomor one call. Come on. We roll up on wheels and we spook the whole neighborhood. Ayo. Ada panggilan enggak nih? Ya udah. Sekarang kita keluar. This is 13. We're exiting the vehicle. The city blocked off the projects, so there's only one way out. All it does is piss people off. Oke. Sekarang tugas kita dalam dark streets. Soalnya di kota ini sudah soalnya wilayah ini kalau nggak salah adalah wilayah paling miskin di Miami gitu loh. Temanya sekali nanti para kriminal, para pengedar narkoba hidup di sini. Entah kenapa kok si Nick ini milih hidup di sini loh, milih tinggal di sini loh daripada milih ke kota yang besar gitu atau properti yang besar gitu, seperti kayak Orange County atau real estate gitu. Kenapa mereka harus, kenapa ini harus tetap hidup di sini gitu loh dia. Emang dari kecil emang dari sudah hidup di sini kan, makanya banyak sekali kriminal di sini. Apa gua agak ini gua akan ngelecer lu. Oke, okay. Lari. I assume you know the neighborhood. Yeah, I've been here a while. I'll follow you lead. Gak ngelecer lu, Ju. Apa Ju? Damn, you stuff something in those pants, officer. Thomas.
Don't make me check your pockets, because I know what I'll find. You sure do. Reuben, put a leash on this guy and get that in a bag. Malah pada itu minum bir, merokok pula. Apa? Game 6? Apa itu 3, 4, 5, 6 kah? Hah? Yes. Oh, banyak sekali kita di sini. Iya, sore, malam, pagi, depannya. Altis. A narcoba. Altis a drugs. Altis a criminal. Oke, seperti itu dia guys ya, orangnya yang kita cari. You go first. This guy knows me. We can do this like we always knew this and boom this. You feel me? Kita dapat di mana? You don't know. Diam aja gitu. Either one is... Oh. Oke. Okay. Pecat ke buat itu ya. Oh, berarti kita harus diam-diam di sini. So, see, look, I'm gonna freeze. What the hell you want? Miami PD, you got some questions. Yo, detective, who's this? Come on, Briggs. He's my new partner, Briggs. We're here to play bad cop, worse cop. Mm. Your friend Tap, where is he? Mana? Man, fuck you. Yo. Okay, let's jump right to worse cop. Nick, take him down. Oke, lu nggak bisa diajak kerja sama. Yaudah saya tangkap lu. Saya intervensi nanti di kantor ya. Protect and serve my ass, man. Ayo, he's on the couch tonight, okay? That's all I needed to hear. Nah, come on, oke, okay. Good. Sekarang lu bisa bebas. Get away with this shit. I know my rights. What? We're just gonna leave him there? You sure that's smart? No, but I'm sure he tried to kill an undercover last year. Fuck him. Come on. Tap's couch is in the Arcola projects. Oh. He might not be there for long. Tap. Yeah. Target kita selanjutnya sekarang Tap. Dan kita harus berhati-hati. Oke, okay, kita tunduk. Oh, that's Tap's crew up ahead. Ini tunduknya bentar. Oke, bentar. Tunduknya gimana? Oke. Okay. Bentar ya, saya jangkan di sini ya. Mohon maaf ya, tadi sempat error gara-gara itu. Ya. Bentar ya, saya ganti dulu untuk settingannya ya. Oke, sayang sekali tidak ada setting buat mengatur agar torch-nya ini bisa bertahan gitu. Ya udah, pokoknya kita lanjut lagi sini. Oke, kita rangka-rangka di sini. Oke, kita lari. Kita lari. Oke. Oh, kita juga harus tahu ya tentang apa tuh suspect awareness. Kalau misalkan awareness-nya penuh, kita ketahuan. Kalau misalkan enggak, ya gak terisi. Oke, bagus sekali ini. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita menjadi ninja. Jangan sampai ketahuan sama ini target kita ya, karena bukan musuh tapi kan. Baiklah, katanya terlalu ketahuan guys katanya. Oke, kita juga harus berhati-hati. Baiklah, katanya kita berada di depan. Kita harus hati-hati di sini ya. Oke. Pelan-pelan. Tatar ini kita kemana nih? Tatar. Oke. Untungnya belum ketahuan. Oke. Ah. Kita bukan kriminal. Oke. Okay. Ayo cepat. Kita pinggir. Oke, good. What we do, man? Ketahuan nanti. Oke. Okay. Sepertinya kita coba lari di sini. Ya. Kita putar ya. Maaf nih, soalnya masih pelajari nih buat combat, buat tahu tentang ini. Oke, ini kok ngelag ya. Oke. Kita emang betul ya, harus kita ikutin si Kao ya. Oke. Ini gimana nih? You're not gonna tell anyone we're doing this, right, partner? I know. What? Kai. Oh, si Kai. Ya. Atta boy. Atta boy. Oke, okay. Come on. Oke. Okay. Ini sekarang kita lanjut kemana nih? Ini kok agak ngelek-ngelek ya, pas saya buat settingnya. I got it. I got you, man. Semoga misi kita menangkap kartel narkoba sudah berhasil. Atau enggak, ini mungkin kayaknya pengedar narkoba kayaknya. Pengedar. Sounds like it was a real mess. But you handled it. What you really started anyway? We weren't partners. Started to pull, and the world's his china shop.
Okay. Nice juga. Oh, memang betul guys. Ikutan aja dulu misinya kepada partner kita. Maka bisa berjalan. Oke. Okay. Ini gimana nih? Oke, okay, kita sudah berada di belakang gedung pesta. Oke. Okay. Dan sekarang oke. 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 Sensingnya dia akan berada di sini. Oke. Okay. Kita tetap harus diam-diam menjadi ninja. Sneaky, sneaky. See? That's why. That's untung aja nggak ketahuan. Lagunya kayak lagu Latino gitu. Jadi emang betul kalau misalkan tempat ini sudah dikuasai sama kartel Meksiko atau kartel Kuba. Are we done? Throw something to distract him. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Betul betul. Kita cari ambil barang itu gimana nih? Ambil yang mana? Emang gak bisa ngambil sembarang barang guys. Emang sudah ada ketentuannya. Jadi kita sudah otomatis ada barangnya langsung aja kita pencet C gitu biar melempar. Oke, dapat kita menunduk. Ini suaranya agak keras. Oh, spirit take down. Oke. Oh, kita secel. Oh, oke, okay, oke, okay, okay. Kita tahu, kita tahu. Tadi suaranya saya kecilin dulu ya, soalnya terlalu keras. Oke, okay, 88 kayaknya cukup deh. Yeah. Oke, okay. Aduh, kok mana ini? Aduh, oke, okay, kita ulang. Oke, okay. Di sini ada dua orang lagi sedang berdiskusi. Mungkin kita akan lempar ke sana. Dia akan berpisah. Ya, yeah, dia akan berpisah, tahu. I know. Sekarang kita tekan F. Oke. Okay. And you? Yang kedua. Pukul dari belakang. Langsung pingsan. Oke. Okay. Mukul dari belakang langsung pingsan. Mantap emang. Ini game. Oke, okay, sekarang kita tetap diam dulu. Mencari apa yang terjadi. Oke, sepertinya. Evening Tap, don't run because I will chase you. Oke, Taps. We're looking for Tyson. You ditangkap sekarang. She do that karate for you. A steady crop, my god. Karate's mystical bullshit. You are a trip. Tap and Tyson grew up together. Tap and Tyson. White guys, you got a taste for the hood. Tap oh. Never left. Durgan, Tap sama Tyson. Memang sudah tinggal di sini hey. Sejak lama, jadi Tyson. Mereka sudah tahu. Tyson, where is he? A lot of people looking for Tyson. Tyson, karena target kita dia adalah si Tyson, bukan orang ini kayak so lucu great. Gitu loh. Yeah, we were hoping you could lucu, tampukannya, penampilannya, kelekitnya gitu, Nick, ya kan? Thought you'd never ask. Dan santai pula ya kan? Swear you yeah. Get off on this shit. Yeah, first. And you just get bored. Santai betul tuh si Taps ya. Sama. You're shocked, buddy. Yeah, I got a subscription for that. I know. I know you got Warris. I know you keep your coke around the corner under the dumpster. I know little man who just ran off is probably moving in right now. And seriously, a kid is way too young to be doing this shit. So yeah, we have to take you in for possession. We will. Come on, Tap. Kerja sama ke kita. Ya tanya lah, Tyson di mana? Biar mudah. Oke, okay, objek kita berhasil ya, menginterogasi Tap. Hey, your earpiece fits? Yeah, it fits. Sekarang dia kerja sama, mantap. Say something. Benedict Arnold. Hey, knucklehead. You're not Benedict Arnold, and this isn't snitch work. Walk in, verify Tyson's there, and leave. Why don't you come down here and do it?
Lah, kok gue yang nyuruh kesana? Lah kan lu sendiri ya kan, si Taps. Gila betul. Oke. Siapa ini? Oke. Taps ya. Dah. Udah, lu. Jangan ngotot, jangan bla bla bla, ya kan? Ayo, come on. Ayo. Lu jangan diam aja gitu loh, maju gitu. Ini guys orangnya. Ayo. Yo. Look at Tyson. I see him, come on. Man, just help him out. Come on, man, just come on. I need to see Tyson. Relax. He's under control, brother. Gimana nih? Udah. Ya emang. Oke. And we're in. Come on, Tap. Lead us to Tyson. Ayo. Tyson di mana? Just keep on that scanner. Figure out who we're looking at here. Okay. That thing's equipped with a digital shotgun mic. Scan around and listen in. Yeah, boy. Yeah, baby. He tapped the backboard. Okay, tidak ada. Man. Fidel. Shit feels real tense in here. Is Tyson around or not? Tidak, Tyson. Copy that. Oke, sekarang kita coba. Dia masih naik, dong. Ayo, come on. Oke, kita coba cek lagi di sini. Tyson's still there. You got 5 minutes. All I need. Oh. Setiap kita. What are you doing here? That's Tyson. Scanning. Was wondering if he was here. Shit. There's no line of sight to Tyson. I'm just doing what I'm doing. Maybe he'll move. Don't go around asking for me. Shit isn't safe right now. Tyson. Just one more. Please. Just have a seat. I'll see what I can do, alright? No problemo. No problem at all. Nah. Ngapain pula si Tep? Dah. Ngapain pula si Tep nih? Oh. Ada satu mobil nih datang. Who the hell is this? I don't know. No idea. What do you want to do here? Scan as many of those guys as you can. Oke. Okay. Enggak tahu nih mereka siapa. Oh no. Oh shit. Oh. They're after Tyson. Siapa mereka? Now, CP, this is 13. We've got gunshots. We're engaging. Gunshots reported at 3rd and 33rd. All units be advised. Sepertinya ada orang yang juga ingin mengincar si Tyson. Jadi kita harus cepat. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari Tyson secepat mungkin sebelum orang yang di tag merah itu berhasil menembaknya gitu. Oke. Okay. Oh. Oh, kita bisa ini ya. Oke. Okay. Press key. The guy's shooting up the place. Who are they? I don't know. I think it's the same psychos hitting every crew in town. Damn it. Diam di sini. Ya. Fucking cop. Kai! Got your back, Nick. Oke, sekarang misi kita adalah membunuh semua orang yang bertag merah sebelum akhirnya mereka berhasil menembak si Tyson. Hey, come on. I think I know that guy. Scan him and see if he's got warrants. Oh, okay. Okay. Suspect with warrants are listed in pause menu. Okay. Tap. Suspect spotted in your vicinity, 13. I knew. You were right. Get him. That's the next step. Get us right to him. Okay, yeah, we got him all. Check. Freeze, please. Okay, you got it. Okay. Good. Terima kasih telah bekerja sama dengan polisi ya. Sekarang lu send a pick jangan up. Ini. Oke, siap-siap nih. Oh kan, ada tembakan di situ.
Yuk kita cek lagi di sini. Oke. Semoga kita bisa melewati. Oke. Lo di mana nih? Oke. 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 Oke, kalau misalkan ini berarti kita bisa ambil alternatif. Oke. Kita kemana nih? Bos. Oi. Mana kita? Oh, maju di sana. Oh, nangkap. Kita nggak boleh ketahuan nih soalnya ini. Oke. Kita coba pencet. Kayaknya nggak bekerja deh buat pendistraksi. Soalnya semuanya berada di dalam gedung. Oh, dia maju sesuai dengan instruksi kita. Oke. Okay. Dan musuh kita berada di sana. Dan kita ini. Ya kita bisa. Freeze. MPD. Oke. Okay. Understood. 13. Respond with caution. Kayaknya kita ketahuan deh. Sekarang kita. I know. Ketahuan deh. Kita coba restart lagi ya, kesalahan saya. Kita harus menangkap yang sepi, yang orang yang cuma satu orang, nggak bisa nangkap duanya gitu loh. Oke, sepertinya kita oke. Change the plan. Pertama kita tangkap dulu orang yang berada di sana nih, yang lagi sedang jaga ini ya. Oke, sekarang pertama-tama kita ganti ini. Oke, dia sedang mengarah ke arah selatan tuh. Kayaknya ke arah kiri kanan. Jadi kita bisa nangkap ini. Don't move, police. Hey, okay. What the fuck? Diam, diam lo. Hah, lo yang bikin gua gagal tadi. Oke, okay. Sepertinya kita bisa masuk ke sini ya kayaknya. Oke. Alright, oke. Kayaknya ini bagus nih. Kita bisa apa itu? Masuk di sini dan kita berdiam menjadi ninja tanpa ketahuan. Masih sedikit-sedikit misinya. Oke, dua orang berada di sana. Siap-siap kita melakukan distraction. Ya. Oke. Semoga aja dia nggak lihat. Soalnya dia berada di dalam ruangan. Dan ini adalah kayaknya tangga menuju ke atas deh. Ini ke sini. Ketawan. Aduh, gimana nih guys? Satu orang berada di sini dan satu orang oke. Ini gua harus tahu nih mapnya di mana. Oh, sini dia masuk. Oke. Kita jangan jadi orang bodoh nih. Oke, kita aduh gua bingung loh. Ya Allah, gua bingung. Gimana nih? Musuhnya ada di depan dan kita berada di ini. Oke. Okay. Ini kita coba distraction. Okay. Dia distraction dia. Kita coba nangkap. Oke. Tunggu aja dia. Oke. Gua tangkap ini. Dia jangan sampai lu teriak. Biar gua agak ketahuan. Oke. Okay. Lanjut lagi. Oh, oke. Nice. Misinya bekerja dengan baik ya. Ini sekarang kita naik kemana nih? Mapnya gimana nih mapnya? Gua gak bisa buka map dong. Oke, okay. Nice. Oke, okay, naik ke atasnya di mana nih? Oke. Okay. Nah, kita naik ke atasnya gimana nih? Tangganya di mana tangga? Tangga. Oke. Okay. Ini tangganya di mana sih? Kayak nggak ketemu gua tangganya. Tangganya di situ. Ini berarti ke atas dong, harusnya. Harusnya ada tangga di sini, kok nggak ada ya? Ah, gua nggak tahu lah. Pokoknya kita lanjut aja misinya. Ya, kita lanjut aja. Oke, jadi ada dua guardian di sana dan satu orang lagi sedang berada di sana buat jaga-jaga. Ya. Oke, kita nggak bisa nangkap dua ini soalnya bahaya. Oke.
Okay, tangganya sepertinya berada di sana ya. Berarti kita aman. Kita cepat aja sini. Kita naik. Okay, kita pelan-pelan aja sini. Dan ada satu orang yang sedang menjaga di sana ya. Sepertinya. Oh, kita bisa menangkap dengan menggunakan stun gun. Nah, jadi satu orang berada di sana. Ya. Good. Oh, okay. Mantap. Tiga, kita bisa ganti stun gun dan satu kita bisa ganti. Okay. Good. Okay, berarti sekarang misi. Berarti emang betul misi kita adalah sendiri. Kalau sekali juga kalau bisa kita bisa take down. Okay, musuh sekarang berada di depan, lagi mengarah ke sana. Semoga agak ketahuan dan sekarang dia ke sana. Okay, berarti ini okay. Search the lockers, search the desk, peep through everything. Okay, kita bisa nih. Tiga. Ya, ketahuan dong. Oke, kita ulang lagi. Ya, agak susah nih, Mang. Soalnya harus teliti dan harus fokus. Gitu loh. Dan sekarang kita ulangi lagi di sini, ya. Bentar ya, kita langsung. Nanti saya akan jadi lompat ke ini, ya. Apa tuh, lompat ke checkpoint ini, ya. Oke. Oke, kita kembali di sini. Sudah dua kali dia sebuah percobaan selalu gagal karena ketahuan. Dan gue harus berhati-hati supaya gak ketahuan. Oke, kalau gitu permainannya kita main di sini. Ini dia. Oke, pertama-tama kita ke sini dulu. Kita harus ganti jadinya di stagan supaya sini itu maksudnya. Kalau enggak ya berbahaya. Oke, kita arahkan ke sana. Semoga dia terdeteksi. Ini ada satu orang masuk nih, satu orang masuk nih. Kalau dua orang masuk, jadi dia masuk nih, dia masuk sini. Kita lempar sini supaya aman, supaya aman. Ayo, kemana? Kesana. Yang di sana jangan masuk ke sini supaya nggak tambah beban atau nggak tambah stres saya, tambah stres sih, nggak tambah susah. Oke, polisi, diam. Ya, kerja sama gini. Jangan sampai. Oke. Berbahaya nih, guys. Berbahaya nih. Satu orang masuk sini. Satu orang akan masuk sini. Oke. Sepertinya kita akan coba distraction ke sana. Ini dia akan masuk nih, satu orang nih. Oke, good. Ayo, come on. Oke, okay. Sepertinya musuh kita cuma satu. Oke, kita coba pakai ini ya. Okay. Dia lagi sedang siap-siap nih. Duh, sial. Oke. Okay. Alam tuh. Ya, diam lu. Bagus guys. Bagus guys. Ini mantap nih. Kita biarkan satu orang nembak di sini. Kita nembak di sini dan kita langsung ini. Oh, dia pakai Glock sini ya. Untung aja kita pilihnya pakai stun gun. Enak. Nah, kenapa dia ini? Gak ada. Oke, kita cek dulu classroom apakah ada di sini orangnya. Tidak ada. Target tidak ada. Ini apa ini? Oh, ada tactical gear nih. Oh, kalau misalkan misi apa kalau misalkan level kita naik, kita dapat tactical gear nih, bagus. Oke. Next spec. Oke, ya. Oh, expert levelnya. Kalau misalkan expert kita naik, kita dapat senjata baru gitu. Oke. Sekarang expert kita berapa nih? Oke. Oh, kita banyak senjata nih. Ada 92F, kan? Secondary kita dapat apa? Stuck shotgun. Oke, kita cari yang mantap ini ya. Sepertinya ini yang ini. Aksesoris kita nggak ada. Optik kita masih ini. Secondary kita shotgun aja. Gadget ya ini aja nggak ada yang lainnya. Oke, okay. Seperti aja dulu ya untuk ininya. Oke, okay. Sekarang kita coba scan lagi di sini. Mana tuh? Oke, okay, sepertinya kita maju sini. Okay. Apa yang akan kita dapat? Oke. Okay. Oh. Oke, okay, kita scan dulu di sini guys ya. Apa aja yang kita dapat di sini? Oke, okay. Tidak ada. Oke, okay. Objek sudah kita cek. Apa ini?
Oh, kalau misalkan kita dapat bukti, nanti katanya tersimpan di ini, oke? Di cache files, oke? Sekarang kita coba cek dulu. Oh, oke, ini dia ya, buktinya, evidence-nya. Oh, tanpa perlu buka escape atau buka menu, pause menu, kita bisa dapat ini. Apa tuh? Langsung buka tab aja gitu. Oke, kita play. Oke. Oke, katanya itu permulaan. Oke, kita sudah dapat satu. Sekarang kita cek lain, apakah ada bukti-bukti lain yang mendukung kalau misalkan si Tyson ini adalah pengedar narkoba. Kita cek lagi di sini. Oke, tidak ada, saudara. Oh, kayaknya masih ada di sini deh. Oke, sepertinya kita cek lagi di sini. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Ini gameplay bisa sampai hampir 30 menit. Oke, cek-cek dulu. Apakah ada di sini? Oke, sepertinya kita harus mengarah ke depan sana. Tidak ada. Gimana ini? Masa kita harus tetap ini? Sepertinya evidence-nya berada di sekitar sini deh. Bentar, ini gua harus teliti nih. Oke, seperti tidak ada, saudara. Oke, kita buka tab. Mana nih? Tab apa? Oh, tab kamar. Oh, cache files. This stuff's a little low rent for Tyson. Oke. That's Tyson's mark. That's his coke. Oh, kita muka audionya dulu mungkin. Udah kah? Ada apa lagi yang bisa kita selidiki di sini? Ini game makin lama makin susah nih soalnya. Teliti kita harusnya, oke? Okay. Cek di sini, kita harus teliti setiap sudut. Oke. Okay. Hey, can you scan this room for evidence? Gimana? Susah. Misalnya kita harus teliti sana sini tuh. Ini, oke. Okay. Satu misi aja kita. Oke. Okay. Oh, ada tiga ya. Kita cek lagi di sini ada lagi kah? Yang bisa disembunyikan. Coba kita cek dulu di bawah, tidak ada. Aduh. Oh. Okay, ternyata ini guys ya. Ternyata di pojok kanan kiri atas itu ternyata ada distance-nya itu ke arah evidence-nya gitu. Oke, kita pelan-pelan di sini. Oke. Ya ke sini, oke. Oh, di sini. Oke. Oh. Oke. Ah. Harus lama-lama. Kita cek lagi di sini. Tyson's too organized for his own good. Oh, betul guys. Ternyata si Tyson ini orangnya pintar. Ya bisa tahu nih tentang peredaran narkobanya gimana. Oke. Okay. Karena berikutnya kita cek lagi di sini. Oke, okay, sepertinya ada di sini. Oh, situ. Akhirnya selesai juga, guys. Oke. Okay. The guy responsible for flooding the streets of Miami with this liquid cocaine hotshot garbage, our new friend Tyson Latchford. Hotshot's popular because the high's cleaner. Without the crash, or so they say. I can get Tyson in front of a grand jury thanks to this evidence, assuming he stays alive long enough. Okay, kita sudah dapat ya untuk membutuhkan bukti. Kalau emang ini, okay, sudah selesai. Sekarang, oh, battle pass bisa diambil di battle log sih. Gas. Okay, ini kita apa nih setelah ini? Nick, check this out. Oh. Did you find Tyson? Oh, ada kamera sama ini. Aduh, oh, buka ini. God, look at this. Kayaknya itu saat Tyson ini misi kita adalah menangkap si Tyson atau mengumpul bukti-bukti. Can we reconnect? Buat mana? Buat apa tuh? Ke Tyson maksudnya. Oh, fuck. You cops led them right there, didn't you? Sorry, but you're the asshole they were trying to kill. Hello, Tyson. Oh, hell. This just got worse. Hey, your friend Tap took off. I think all your guys are dead. Fuck! What the?
Look, these aren't my guys, okay? Occasionally I throw product their way. Who's trying to kill you, Tyson? Yeah, that's not something you're typically told ahead of time. Tell us where you are. We can protect you. Sorry, but I doubt that. Damn it. Now what? Tyson's dead if we don't get to him first. CP, this is 13. We need a trace route on an outgoing IP connection. Oke, sekarang misi kita tidak lagi untuk menangkap si Tyson, tapi kita harus mendapatkan Tyson dari orang-orang yang berusaha untuk membunuh si Tyson nih. Soalnya Tyson ini orangnya penting untuk investigasi pengedaran narkoba di Miami. Ya. So we know what Tyson was up to, but we have no idea where he is. I know, kita nggak tahu nih. Oke, sekarang kita ke mobil ya. Dan seperti biasa, kita harus sneaky-sneaky. Oh. Mamam tuh. Look upstairs. Huh? Find this fucking guy. Shit. Mendoza, we gotta get out of here. You think? Okay, sepertinya kita harus cepat nih. Soalnya, gak tau nih orang kita gimana. Oke, okay. Come on. Kita kabur. Oke, okay, dari sini. Oke, okay, yuk, maju. Oke. Kita tetap harus. Kita berpisah. Oh, enemies will search the last place or hit you indicated by orange. Hide from or refight enemies while the city will look elsewhere with this kit and find you. Oh, dia tahu nih, hide from. Okay, berarti kita harus. Oh, Frenchy Bats can. So that's an interesting thing. Okay. So maybe you do a job and you gotta clean it up yourself. And in those cases, you make sure you negotiate for something extra. Whatever you're wearing is gonna be ruined, so. Kita tetap harus keluar lewat pintu kiri. Ya. Kayaknya pintu itu yang paling aman. Okay. Jangan balik badan. Come on. Aman. Kita putar dari sini, bos. Kita nggak bisa nih putar dari sana. Oke. Okay. Kita coba lari sini. Tetap. Oke, kita keluar dari sini aja. Ya, itu mobil polisi kita berada di sana. Berarti kita harus putar. Oh no. Oke. Mamam. Oh, ayo. Police, freeze, now. You got it. Udah diam lu. Diam lu. Jangan. Oke. Oke. Us, oke, ada dua orang di sini. Kita coba pakai cara tradisional. Ke sana. Ayo. Ke sini. Waduh. Kayaknya mereka sedang ngeblok itu. Apa tuh? Tepat kita keluar. Oke, berarti kita harus berhati-hati nih. Oh, betul kan? Dia di situ sekarang. Oke, okay, kita coba distraction. Kesana. Oke. Gak bisa. Ini terlalu banyak nih. Kalau bisa kita tangkap satu-satu, ketahuan. Oke. Tunggu sampai kuning-kuningnya hilang. Ya. Guess it was not. Ayo, come on. Jangan kesini. Ih, berbahaya. Untung aja. Oke. Kita coba ke arah sana. Mamam tuh. Pulsa. Dah. Lu ke sana. Ya, lu ke sana. Oke, kita. Oke. Panik gua, guys. Panik. Kita diam di sini, guys. Oke. Okay. Sudah sampai. Come on. Ke mobil, come on. Kau. Hai. Lu ngapain? Akhirnya selesai juga, guys. Tyson has no idea what's heading his way. Akhirnya. Yeah, and we grab him, get out. Sekian lama, sekian ini nggak bisa. Kayaknya kita cukup sampai sini ya, soalnya sudah agak capek saya. Ya. Oke, apakah misi kita melanjut atau apa? Kita nggak tahu ya. Ya udah, pokok kayaknya masih cepat sih waktunya. Ya udah, kita lanjut aja. Untuk menyaksikan satu episode ini, oke? Oke, satu episode harus kita selesaikan. You know you need a warrant for that. Play nice, boys. Something tells me you've got your civil liberties memorized.
We're not here to arrest you. You need to go now. Let me get my stuff. Hey, how about you tell us what the hell's going on, huh? You know how I spend my day? Spreadsheets. I've been a street guy a long time. Lately, everybody's fighting everybody. If there's a wrong side, I seem to be on it. That's all I know. Look, can we talk about this later? Oh no, hi! Oh shit! Oh no! Whoa! How bad is that? Jesus! God! Okay. I'm putting pressure on okay. it, right? Okay. Oh! God! Damn it! I know! Just hang in there! I'm not leaving you. Come on. Fuck off! Diam sana lo. Kita sini bukan buat lo, ini buat Tyson. Kai, look at me. Kai, stay with me. Akhirnya episode 1 sudah selesai, guys. Ya, kalau nggak salah. Ya. Semoga aja ini episode 1, ya. Soalnya, saya ada urusan nanti. Kok nge-lag? Lah, kok kayak seperti ini? Lah, 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 lah. Ini kok error? Nah, ini nggak mungkin, nih. Kok bisa seperti ini? Ntar ya, guys. Saya coba terulang, ya. Oke. Ternyata setelah kita cek ini ternyata sudah selesai, guys, ya, untuk episode 1 ya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya. Ternyata keluarnya itu emang karena crash atau apa, tapi ketika saya coba masuk lagi ternyata kita sudah masuk ke episode kedua. Berarti sekarang ya kita sudah ini ya, mulai ya masuk ke inti gamenya. Oke, yaudah sampai sini aja dulu untuk episode kita ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya, gimana lagi ya, nggak tahu lah, makanya ngendap-ngendap jadi sangat detektif, menangkap, kemudian coba untuk strike, itu ternyata nggak segampang itu, susah jadi saya harus belajar juga. Oke, yaudah sampai sini dulu ya, sampai jumpa di next episode dan goodbye.